Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Hadirat kita sangat kembal dikembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kandi panggilanipun Allah lewat Al-Qur'an. Sing ora ndeni sobat sirih.
Pak Marto nang biyen le. Anane opo Subasiri yo. Atur siyo kok. Subasiri yo kok ya. Lah biyene mari Subasiri zaman bahasa biyen. Karena tahun-tahun berbanti tahun bahasane iki wis selalu canggih, selalu canggih, selalu canggih. Apa maneh tadi dari Afgan? Apa maneh Subasiri? Subasiri nek sak iki ojo rapi karo wong itu yang punya cinta lain. Oh. Nah, iso usahakan walau tahihi akhir, jangan cari istri yang sudah punya cinta lain. Jangan akhirkan kongso boleh itu nih. Kong cinta ikuta ganti. Kevin seneng karo kono masalah situ orang situ kong mesti lamar orang situ koro-koro dia nih masalah situ gonta ganti gonta ganti lasing dari dewi niki mau tidaklah jadi alhamdulillah nih ya tetap mau nama salah mau gini nih ganda nih itu ganda nih singgir dewi itu banyak mau itu ini ada orang ganteng dia loh. Aku tak mau ngomong. Tapi mana orang ganteng mau boleh. Begini, dia loh. Ganteng itu, tapi dilala. Bila cowok Jawa Timur tak dilala. Nah, Jawa lah, dilala, dilala. Nih nih Jawa Timur apa? Dilala. Dilala, bagusnya itu. Ekonomi ini tele-tele. Iya, bagus itu ekonominya apa mau? Tele-tele. Tele-tele. Lama mau itu untuk bosu bagus ekonominya tele-tele. Ya, lula. Oh, betul. Akhirnya nolak-nolak. Nolak, nolak. Akhirnya ada pertandingan naik banding. Aku mau. Pertandingan naik banding. Ada pertandingan naik banding. Yang tiba-tiba naik ini. Adalah singkono. Burung hasil. Adalah ekonomi ini itu ya lumayan. Kula nek gawe iki sambute rada anget aja koyo kulo. Nggih. Koyo uyah. Nggih. Tak sampai orang. Kalau saya tengok, lagi kalau saya tanya, kalau itu panas. Kalau orang mandat kita terus, sudah lah kalau semua tidak mandat. Nah, itu waktu juga yang tak sampai. Mandiri ya. Baik, kalau di kau yang. Alah, masa sih itu alah. Satu kau ni, kita kan satu. Ande tak kenal, kuyah lagi berani kok. Nek waktu, niku diumbeni banyu kuyah. Niku sahun awak lego. Tambah ni banyu kulo, tak men. Wes, tiada tahu ni semua manus. Pakai gua mesti sudah nak panggara. Ande ni. Itu kan tinggal lari ya, ya kayak ini. Naik banding. Akhirnya naik banding, ya. Ini nak iman yang betul kuat. Gini, orang itu betul tahu ngaji. Insya Allah, nek santri, apapun yang terjadi, kita siap menghadapi masalah. Gini, apa ini? Bali, nenggungnya orang barokah, orang kudu, orang duwe masalah.
Telekan. Sudah itu loh kan. Kita hanya loh. Halo. Ada anyar loh. Oh, orang masukin yang saya datang dulu. Bali ning rene wong keluarga barokah iku ora kudu ora duwe napa masalah, tibae harus punya masalah nggih. Dulur iku kadang-kadang pintu tapi ono sing serba salah, ono sing tapi serba ora bener. Wis kaya wae sing siki selalu di apa? Ya di sini lah di pojoknya ide orang tahu kanggu, apa-apa orang tahu kanggu. Masya Allah 20 tahun yang akan datang tiba-tiba liane jalur ngapur kabe kaporo sing bantu lingkungannya malah wong sing selalu keluarga sing kita kok sing dipojok ya iki lho sing jenenge tafsir Al-Qur'an wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan ana iki lho wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan kurine wa ma tadri nafsum bihayi ardin tamun lahir inna allaha latifun khabir. Kowe lho sing enggak elek karo wong sing tok pandang ketoke elek ya ta, aja tok pandang ketoke wong selalu ra beneran, aja tok pandang selalu itu yes. Memang itu jadi cobaan tapi kowe ra ngerti 15 tahun yang akan datang. Kamu tidak tahu nanti 25 tahun yang akan datang. Bahkan tidak ngerti anakmu yang anak ikono itu. Guru karu, itu pakem. Dan itu Al-Quran mematah dari langsung ada taksibu. Nah, pripun sak niki, nek ngeten iki. Wis upama jenengan dari sisi masyarakat kadang dari sisi keluarga sok nek santri ning pondok dari sisi napa para santri dine selalu dielek-elek bahkan jane ora punya kasus di kasus kasih sabar gitu sabar nggih mama tadi nafsu nada tak situ. Itu bukan mitos, itu fakta. Itu mitos, itu fakta. Tapi fakta ini ngenteni 25 tahun. Siapa sih sabar gitu kan? Sih sama yang mau selalu tahu kan? So, ini sama yang lain. Jadi, so, dia juga bisa ngamal. Dia juga ngamal. Subhanallah. Ini subhanallah. Nuwun sewu. Singkat titik. Bapak kula. Bapak kula niku riyen kaya-kaya wong ngerti iki kula adik kula lu metu. Kaya-kaya dari pihak keluarga
ono dan ono kebun, ono sawah, anake puluh malah didoli kabeh. Sumben piye? Halo, sumben Arab piye? Wis ditok mawon. Alhamdulillah saiki yo wis kaya ngene. Wis ngoten tok mawon to? Kalau kita tidak mau, alhamdulillah adalah ceritaku. Aku itu betul-betul loh, dok. Maksudmu tuh lagi aku diri paling ngaruh zoom kayak sing gesit ninggal ya, ninggal pak. Sing ngerti lagi dah itu tak ngerti sejarahnya. Oh tiba 40 tahun, 50 tahun kejadian. Oh Gusti Allah tiba orang sari. Betul. Susah wong keluarga prihatine wong disusahke ada imbal balik ning tetep dinamai wafas sobiruna ajrohum bihoiri hisab. Wis ngadani kok tok iki tafsir pendalaman Al-Qur'an akhir surat napa meniku Al-Mani sasda wa ma tadri nafsu mada taksibu godan lah kowe nek sok ngelak-elak dulurmu ngelak-elak tonggomu ngelak-elak sok kemauan aja tok terus ke jaluk ngapura wong kowe dhewe ora karuan 20 tahun yang akan datang ya kene 2 tahun yang akan kalau sampai di munafik ini jaman terpondok di munafik ini itu wis ya wis monggo, aku wis monggo, wis gak masalah ngil, gak masalah bahkan dia ancam lewat surat buat Jawa Timur ini ngancam mati apa kuih lah, aku diri kan iya, kini sih menurut Jawa Timur dulu yang dari situ Jawa Timur itu kan terkenal apa? Sandar pokoknya tolong aku walah, ustaz kenal santet terbesar ikut jenengi pun di bawah tolong aku Banyuwangi itu santet terkenal, tapi jadi kalah karena apa? Tolong aku ikut kile apa? Iki kulit kile konco pulo Banyu Wangi itu lho sing konco apa? Ting konco konco pun yang pondok Banyu itu kalah. Bahkan cerita konco pusing tulung agung jenengi kan ngali jenengi suwe santet tulung agung yang terkenal iku rawa wong lanang tapi malah nopo wong wedok wong wedok niku nek wis jenengi nglangkahi keris subhanallah nglangkahi nopo keris biasa sing nglangkahi ayu wong ayo ngerti biasanya sih ngelangkai rakyat orang lanang ini kok itu ngelangkai kamu keris malah yang pesen ya ini jaluk mati apa kejet wes ini jaluk mati ya dihubung-hubung lu kalau keris ini wow nek wis abang bayi ini nanti nolong sesuai mati nek kuning itele-itele 5 tahun nolong itu tukang apa? Sampai diancam mati apa kowe? Aku yang pasrah karo sing gawe urip bae, terserah. Aku mung terserah karo kon aku. Terserah amun to, aku ndak aku mati tenan aku. Ya tani sing urip. Terserah. Ngono lho. Monggo lah. Piye wae aku yo ora mati urusane kok ngerti-ngerti nek kaya ngene iki. Piye aku ora mudun? Wis terserah. Ini tiba isi kampung isi di kampung di kasus ini dilihatnya is memang ini lah is pokoknya is bawa alam kata mawon wa mata tri nafsu mata tak sibuk wadah ini tafsir setunggal kalimat ini tok mawon ini awak itu mengerti wa mata tri nafsu mata tak sibuk wadah hidup pasti hati-hati
Gimana? Muni mestine yo hati hati. Nyambut gawe yo hati hati. Lah ada orang hati-hati piye? Nyambut gawe sing penting itu wajib itu oke. Tapi antara halal karo haram iki ora jelas. Oleh anake dadi ngene to. 30 tahun orang ngerti dicuri wong. Mergo bayi ini cilik ane bocah niku digawe panganan sing ora napa. Sing ora napa? Sing ora jelas. Iya. Yen iki kudu kok iki. Ini lagu ya. Tapi sudah, jadi kan mikir lebih banyak tu. Mikir tu, sudah ni tu bawa sampai di kiri jari. Berapa? Mikir tu. Yang tak nanti sebenarnya mesti umpil doanya. Sawar. Tadi mau santai ya. Sebenarnya aku apa? Kue. Jawabannya terserah. Dari kamu belum punya rumah. Gancang. Is untuk mawon. Bisa ngancang gue mantan TNI. Dari lurah bisa. Kuoso. Goro-goro. Istri. Aku ati penjara ke. Ngoten. Wis di santri iki. Penjara anyarane Iwan kuwi. Wani. Kan. Itu manis. Kuwi sing ngono wis ana istri iki. Oh, rumo banget. Sepinter. Isih pinter. Ya kuwi bareng dhek kan istri dhek kuwi sing usahakan aku Pak Muni Amsolo. Barang medhun iki lho, diancam mati aku wong. Malah aku di penjara ini, gitu ya, enggak malah. Aku yang di guru, iya, wajah no. Bismillah, bin selewewu. Uang ini, semua. Gue yang maco, turun bengi. Ya wis, wajahnya tenang, bismillah, uang marah, bing, 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 selewewu, yang maco, uang semua, itu wali semua, turun bengi. Tak wajahnya, enggak mau orang. Ya Allah, warung panjenengan itu panjenengan panjenengan dili wong jalan menjarak ini pulau deh ngerti barang panjenengan ini pulau orang kok mati kok disik ya orang aku lah wani jadi ngomong yang balik ini aku malah bayar loh ya Allah warung panjenengan ini putih yang menikah aku lompat terletas jenengan kan badi bales gitu orang sih kayak bisa meninggal anaknya stres oh itu apa saiki saya kira itu rasa rumah tahun tahun aku betul kehilangan dan orang ini di temu dia orang banyak ini boleh sampai ke sana oh teruk ini aku rancu gak aneh aneh kok aku mau coba sih bantu yang selawe wis pokoknya wajah mau pergi wis cerita itu wis rambung bama tadi langsung ada kasih bu sing nomor loro wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wong iki ora ngerti kapan mati ne nang ngendi mati nggih kapan mati ne karo nang ndi mati ya enggak wong setan apa kudu nang setan mati ne mboten orang Sumatera, apa putri Sumatera mati ini? Oh enggak. Yang tadi orang Sumatera lek Mukti. Lek Mukti ini anaknya Mbak Amirah. Nah, kira mau ngerti, ya mesti ngerti Mbak Amirah, lo ngerti. Toto lempeng. Nanti lek Mukti katanya. Ya mulai lek Sumatera. Lek Sumatera ini kono, sini lek Mukti. Cili aneh, paino. Gedenya dipatok, diganti apa? Mukti, ini ibai, wong jenenge cek timbok, ditiliki, tiliki tegale. Seneng, tiliki tegale, aku biar di kono kono, tak tiliane, pas panen meh panen kacang.
betul kacang. Tak pakai degan itu lah penandu. Biar kaya. Mau pakai luru. Pakai luru degan. Kemule. Esok-esok ni ku. Kelala barutan dulu. Kepleset neng. Galanya. Bablas. Ya kok penak menoh. Mati ni ya. Padahal lumayan ini. Cuma apa. Jatahmu mati ni. Gini. Jengklong kok. Kepleset itu. Kecikluan paling bawah. Kabel. Loro ni ambil dong kan aku. Bablas esok-esok. Ya Allah yang mesti wama tadri. Nafsu mala taksibu ma bi ayya ade tamul. Kowe matimu sok ben. Penyebabe opo yo gak. Gak ngerti. Gak ngerti. Jan gak ngerti niko. Wis dilengi sore-sore. Wis meh wengi. Pas esok ni bodoh terkali. Esok kan bodoh. Pak, kula seneng solo temene kancane. Apa ni? Kau pesen niki niki. Orang sah. Orang sah. Wis mengi. Esok hari opo kapan rasa. Lepas tu, kadung kencan. Wis nampun dah. Nekan dan rasa rata. Akhirnya yo, nekat. Kiri. Akhirnya nekat durung teko kali oso iki iki teko kali jambi minggu sing golek apa kuwi mau lur sing golek karo sing jenenge plastik sing golek plastik iki sepeda sing golek apa plastik plastik sepeda kira ya plastik to ngono lho sing golek karo plastik iya ya tetep jumpale fisika bali entuk anak anak sampean tabrakan meninggal dunia mama tadri nafsu bi ayati tamu tamu nek orang lalu berita kita lihat resimu di keluarga pondok pesantren di Jawa Timur di nanti di Jogiri kumpul mawon tambah termasuk meninggal mati syahid ini. Subhanallah, satu keluarga besar pondok pesantren bareng-bareng lewat jalan sepul nek beritane wong jane pun dielek elek apa iki mau cedak nekat ya nekat nek minum si ketinggal besi ya wis subhanallah wa matadri nafsu bi ayyi ardhin tamu kowe gak ngerti mati besok piye ya wis harus ngerti itu innallaha latifun khabir Allah iku paling welas tur paling was padha oh iki biyen nalika semono luwih sewu wis kuwi ping nelongso ning pondok nelongso di bujurung suwi nelongso wis ning sabar si anake dadi mulya mulya ana ora niki lho namine pendalaman tafsir Al-Qur'an sekaligus napa niku ditafsiri dengan ayat kauniyah nek wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut innallaha latifun khabir bi jenengi ayat qauliyah ayat Allah qauliyah kejadian yang terjadi di muka bumi di muka bumi dikmen dielek-elek dari mulia biar dikandangi nekat tiba-tiba mati di tengah jalan diwali bisa mahali berentuk rumah tiba-tiba tenang oh tenang yo. Krono jatai mati kudune kali jambi omai kulon gemolo mati ini nunggu yo. Kali jambi tetep tetep napa matine tembu ndi mau kali jambi kali jambi niki namine diarani ayat kauniyah kahanan
Gak usah wong liya. Gak usah wong liya, tapi yu yuri yo roh. Ninggalin kan dulur wae sini ngono, Bang. Ninggalin dulur. Sing njenengan karepku iki lho. Oh, metu. Pisan tok. Ibu niku digonjeni santri lanang. Yo pisan tok kuwi mau. Nggih. Betul-betulnya asalannya selak ganti-ganti-ganti sepeda ini tak gimak udah lisik akhirnya ini sepeda ini adik ini sangat gak ganti kok lah ya Allah ini syukuran badut bapak sengseng sengsembron rasa angkat sibu gue ini aku tampung semaan gue ini karena aku akhirnya makat karo nurul ya gue sengnya anak gue sing kecil ibu yang paham ini gue jadi wes, mulalah ono polisi, ane polisi orang biasa, akit numpak ini dan ketiak di pisan kui, petuan polisi sembret, melayu ini di biasa. Kalau nggak maaf, sampai lepas kontrol, padahal jalan tanjakan jangan naik aturan lalu lintas, jalan B, jalan belok, jangan nyalip aturan lalu lintas. Dia lepas kontrol, jalan naik. Orang ngerti nek kok ono ya nek napa? Mobil gas mau. Wes. Salah ngabe. Wis ini kuwi. Napa? Kuwi wani kena tuker to. Kuwi tuker to. Sampai sak menten iki napa? Bundane. Sing anak kula tuker letak tangan ini, nyuwun tangan ini. Sing Nurul, terus apa? Aku selalu, aku langsung diangkat neng Solo Barmarif, terus langsung ninggal. Pendem aku nggak ngerti, uang aku loh ngurusin apa? Ngurusin ibu kalau anak ibu loh tak kau beri kau. Akhirnya, apa? Barang wis kaya mantan, uang lawang jenenge polisi lho kaya data bayu wong paling jaman kae wong mau didenda ya paling sawe heru lho kaya data lanu bisa di mau yo piye ngono ayo akhire hanya sawe wong korban nowo korban sembarang kali pak sawe wong jaman tahun kae niku yo wis rampung urus urusane kuwi syariat ning hakikate bisa jatah kue sumber mati ini neng sengkron jam semini detik semini kue kudu kejadian yang kono iki nek ora tak roki polisi engko ora pas karo jam songo soalnya radio ya lu ngaku di ilu narga lah lo nah bicara iki engko jam songo wakil jam songo kudu tuh kena kudu tabrak neng kene nah akhirnya radio ya mergo nyocok nih karo hakikat jam songo besok unjul 10 menit kejadian neng sengkro. Nah dia polisi kan orang banter. Nah jadi awak edw dari wong sadar kejadian dipadukan antara syariat karo hakikat. Tentu kan? Pertanyaan iku lho teng jamaah kula. Syariat karo hakikat isi endi? Piye? Syariat karo hakikat isi endi? Nek gak tak contoh ning iki ora ngerti. Iya. Piye ya? Iya. Nurul mati gara-gara tabrak mobil. Piye? Punyai sido kiri ning sido kiri ninggal goro-goro ketabrak sepur nggih mboten sare sare sareat ngoten iku sare sareat. Nah terus hakikate memang harus meninggal di situ ngoten wis mulai paham paham. Syariat tabrak sepur taruh tabrak mobil
Itu nih. Hakikate memang Wisnu Kono katanya jam sekian harus meninggal dunia dengan penyebab dari mati nih karo penyebab lo jare iki kuwi gelem manduk lak yo ora ketabrak. Lah nek ngene iki jatah mati kalau kejadian di sini oh berarti paham jatah kejadian apa jatah mati? Jatah mati hakikat nanti karena mati hakikat dan tempat itu hakikat ya tadi tertabrak itu hanya sari syariat. Nah ini pengertian akhirnya saya enggak menuntut akhirnya sing nabrak Nurul niku wau nggih metu iku lho ning rumah sakit kusati niku pripun Pak pripun ya pripun lah monggo lah wis dame ya pun dame mawon lah lha pripun nggih pun kula saged bantu niki kula paling 300 kula jinjen ajeng suan teng dalem mawon nggih nggih pun monggo ajeng mawon kula ora rugi setelah kenyataan tak tuntut aku dirameng tuh ya wis sampai ku mati bojoku tugel anak kurtak halo Grigal calon ini wangi yuk bantu telur hantus ewe kenapa saya gak menuntut kalau saya menuntut aku iya setiap hari dan sampai besok ya rumah aku nih jalan ya lagi bener saya gak menuntut aku ya rumah aku nih jalan nah saya aku nuntut aku iya orang lebih besok kayak aku nabrak uang ganti kok aku dituntut ganti piye tak gimana? Ini kesadaran kita orang berilmu tur ngerti ilmu syariat yo ngerti ilmu apa? Karena kesadarannya insya Allah makin tinggi kekeluargaan kita nek diniati ibadah insya Allah apapun yang terjadi ya diniati ibadah mulyong ibadah rekoso ibadah susah ibadah seneng ibadah wis pokoknya ibadah ini ibadah oh nek ngono inilah yang saya maksud menyelesaikan masalah tanpa bermasalah poin sadaqallahul azim siap semantan dan itu belum matur dimuki santan menikah nanti kawan tenang suantan ini pun enggak lumayan itu wau alhamdulillah tipe gede kali kan oh biasanya orang ini kok oh kok memiliki jadi tipe gini badan alhamdulillah nek seso jamaah kula nek iso semua jamaah Robito semua jamaah secabang Robito harus hidup mandiri harus punya mandiri wala takunu wala yakunu kalan alanas hidup jangan merepotkan orang lain lebih ya tuh bosan di seso pun di rencana anu wis duwe anu wis duwe ya tak sing duwe karek kae aku ngerti ae tapi oh Tuhan sokan wis duwe nek pareng wis duwe iki saiki wis duwe alhamdulillah karena kegiatan kita jamaah ini memang dari umat untuk umat dari jamaah untuk jamaah semua pendanaan memang difokuskan untuk kepentingan jamaah rokok kurang tuku dhewe gelas kurang tuku dhewe gitu nggih sami kurang tuku dhewe wis ngono kuwi ya jare wong liya jatuh karo wong liya sami sama aku sing kono wong sak iki mati mengge wis ngono sih oke. Kak Jumbir orang mandiri. Ini mandiri. Aku enggak ada lagi sapa-sapa. Terus abang dibosi, aku niki dibosi. Yang mana dibosi? Ano dibosi? Jadi enggak pakai urunan. Semai kan sama Bro Piro. Semai Chris. No. Tapi mau mati. Enak sih si Jumbir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.